Rumor transfer pemain Persik Kediri semakin menyeruak belakangan ini. Setelah memperpanjang kontrak 13 pemainnya di musim ini, tim Macan Putih dikabarkan akan segera meresmikan rekrutan pertamanya untuk persiapan musim depan. Tak tanggung-tanggung, Persik Kediri rupanya tengah intens menjalin komunikasi dengan bek kanan timnas Filipina, yakni Simen Lingbo. Tak sampai di situ saja, kedua belah pihak dikabarkan telah masuk ke tahap negosiasi, yang artinya, peluang untuk merekrut sang pemain sangat terbuka lebar. Seperti diketahui, Simen Lingbo bakal diproyeksikan untuk mengisi satu slot pemain ASEAN Persik Kediri di musim depan. Maklum saja, setelah mengalami perubahan regulasi pemain asing di Liga 1, yaitu 5+1, di mana setiap tim bakal diperbolehkan mengisi satu pemain asing untuk slot Asia Tenggara. Simen Lingbo juga bakal dijadikan pesaing bagi Agil Munawar dan Jimmy Aronggear, yaitu di posisi bek kanan.